Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini saya hendak berbagi pula. Berbagi pengalaman tentunya. Oke, baiklah, kali ini judulnya saja ya. Cara sukses mulai dari yang dimiliki. Setiap orang itu pastilah ingin sukses dalam berusaha, berbisnis, atau berwirausaha. Namun, yang menjadi pertanyaan, cara sukses itu yang bagaimana dan kuncinya apa? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tentunya saya jawab. Saya akan jawab. Tapi berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya lakukan, yang pernah saya kerjakan, yakni pengalaman yang awal memulai usaha berjualan pakaian secara keliling. Apa itu? Sederhana saja. Kita garuk-garuk dulu di gatal. Oke, kita mulai saja. Apa caranya, cara yang dimiliki? Kita ini sebenarnya banyak yang dimiliki kita ini. Satu, ya ini ingin jual pakaian apa? Pakaian anak. Maka mulailah memanfaatkan yang kita punya, yaitu anak. Yang pertama adalah saya beli pakaian yang bagus tentunya. Kemudian manfaatkan anak supaya memakai pakaian tersebut. Pakaian saya beli, pakaikan ke anak. Anggaplah anak yang promosi. Anak kan sering main ke tangga, ke temannya, ke sekolahan, kemana. Nah, itu promo. Anak supaya suruh promo. Anak suruh promo. Jadi memanfaatkan anak. Sehingga anak yang lain itu tertarik. Kok bajunya bagus? Beli di mana, harganya berapa. Anak tersebut kan tidak tahu. Tanya aja ke bapak saya, ke mama saya, yang beli mama saya. Nah, dari situlah banyak teman-temannya yang tanya. Nah, mulailah saya berkomunikasi dengan siapa yang mau pesen, siapa yang mau beli. Nah, itulah cara saya dalam menjual pakaian anak. Manfaatkan anak supaya berpromo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada tambahan, saya tunggu di kolom komentar. Barangkali ada yang keberatan, silakan tulis saja di kolom komentar. Menjadi acuan saya. Saya sebenarnya tidak memanfaatkan anak. Tidak. Tapi itu adalah trik saya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah.